فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita angkat. Angkat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Bapak Putra Tuhan di Depok. Baik, silakan Bapak. Ustaz menanya satu hadis tentang bersyukur yang bunyinya, hadis Qudsi ini Pak Ustaz. Barang siapa yang tidak mau bersyukur kepada aku, kata Allah, maka silahkan keluar dari langit duniaku ini dan cari Tuhan selain aku. Hadis itu yang saya tahu ya adalah hadis yang palsu. Ya, hadis yang menyatakan kepalsuannya, bahkan dalam satu riwayat dengan lafaz gini, man lam yasbir bi qada'i falyab'ats rabban siwa'i. Siapa yang tidak mau sabar dengan keputusanku, dengan musibah yang aku berikan kepadanya, hendaklah ia cari Tuhan selainku. Hadis ini dinyatakan kepalsuannya oleh banyak ulama. Ya, di antara Syekh Al-Albani rahimahullah sendiri dalam kitab silsilah hadis dhaifah dan maudhu'ah.